kembali. Satu program ijazah baru dalam jurusan Hukum Keluarga Islamiah dilancarkan hari ini oleh Kolej Islam Muhammadiyah KIM hasil kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. KIM menyatakan program baru itu akan dimulakan bulan depan. Wartawan Nur Helmi Hakim melaporkan. Majlis Convocation College Islam Muhammadiyah pagi tadi menyaksikan bilangan rekod lebih 180 lulusan diraikan. Dalam majlis yang dilangsungkan secara online ini, college itu turut mengumumkan pelancaran satu program ijazah sambilan selama 4 tahun hasil kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia. Ijazah Hukum Keluarga Islamiah itu sudah membuka pendaftaran dan akan mengambil antara 7 hingga 15 pelajar. Apabila dimulakan bulan depan, ia akan dijalankan secara online ekoran pandemik COVID-19. Memorandum persefahaman antara KIM dan Universiti Indonesia itu dimeterai pada 28 Jun lalu. Apa yang kita lihat, ramai daripada mereka yang berkecimpung di dalam bidang perundangan kekeluargaan, kebanyakan daripada mereka masih daripada lulusan perundangan di institusi yang sekular. Kami harap dengan kursus ini dapat memperbanyakkan lagi mereka-mereka yang ahli tentang isu-isu perundangan kekeluargaan Islamiah. Majlis Convocation hari ini yang meliputi lulusan dari peringkat sijil pengajian hinggalah ke posis wazah turut menyaksikan 6 penerima sulung ijazah sarjana. Antara mereka termasuklah Ustaz Sheikh Huzaifah Sheikh Hussein yang akhirnya menamatkan pengajian sarjana falsafah selepas 5 tahun. Pelbagai cabaran beliau lalui termasuk penangguhan pengajian di keperluan keluarga kerana anaknya meninggal pada 2019 serta gangguan pandemik COVID-19. Sumbangan kepada masyarakat, alhamdulillah, semoga dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal dapat untuk sama-sama kita saling berkongsi, sama-sama memberi bimbingan kepada masyarakat memahami lebih dalam lagi dengan baik lagi Al-Quran dan Sunnah, iaitu Al-Quran dan Hadis yang merupakan pedoman orang Muslim di dalam kehidupan kita. Dalam ucapannya pula, tamu terhormat majlis ini, Mufti Negara Dr. Naziruddin Nasir menasihati para graduan agar sentiasa berani menawarkan penyelesaian dalam menangani cabaran-cabaran masa depan. Menurut beliau, para pemimpin agama semakin memainkan peranan sangat penting, contohnya semasa pandemik sekarang. Ini termasuklah membimbing masyarakat supaya melaksanakan tanggungjawab sosial agar semua orang selamat. In our local context in Singapore, we have had so far, alhamdulillah, no Hari Raya or no mosque COVID-19 clusters. In other words, the virus transmitted aggressively because of Hari Raya, because of our gathering in the mosque. This did not happen, and we pray that this will continue to be the case. Beliau menambah para pemimpin agama juga perlu membuat keputusan sukar atau kurang popular walaupun ada kalanya dikritik masyarakat. Para jemaah haji